Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Ahmad Syarif Hidayat, pecinta MU. di sini guys, kita bakalan melihat guys. Ini ada apa ya? Boleh kalian tebak, boleh juga kalian bisa tebak, tapi nanti kita pasti bakalan lihat ini guys. Apa sih? Ya, kita buka guys. Ini sudah kelihatan kan? Nah, ini dia guys. Seri terbaru. Pen. Apa? Serinya Spinvisor 5. Oke, guys. Spinvisor 5 guys. Jadi kita arahin ke bawah dikit. Nah, Spinvisor 5 ini guys. Nggak kalian tahu guys. Kita buka ya. Ini pancingnya kita sampingkan dulu guys. Terus di sini ada apa nih? Oh, ini ada sepertinya ring-ring apa ya? Ringnya. Terus yang nah, ini ada kitab-kitabnya guys. Kitab-kitabnya pen. Wow, ini cara-cara ini guys. Ini mungkin struktur ini. Part list for model. Oke, kita sampingkan dulu kitab-kitab udah. Ini dia guys, barangnya guys. Wow. Hello guys. Welcome back to ini logonya guys. Ding ding ding. Fokus guys, fokus. Gak bisa ya? Fokus. Oke. Ini dia guys, kita kencangin dulu guys. Okay. Jadi guys, ini dia mesin reel dari pen Spinvisor 5. Ini kita kasih fokus dulu guys ya. Op. Dari seri Spinvisor 5 yang spinning wrist ini yang 6500 ya guys ya, yang 6500. Ini buku kitab-kitabnya bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Full
metal body. Ah, nih. Ini keterangannya nih, guys. Metal rotor. Terus kemudian dia punya full metal body. Jadi dia punya pokoknya kalian pahami sendiri ini rekamannya. Jadi yang jelas dia punya double ya. Ada double, guys. Nah, itu tadi ya. Jadi double drag dia. Sini ada dua, di sini sama di ujung tadi di dalam. Dan memang sealnya ini semuanya dikelilingi seal. Jadi dia tertutup rapat, guys. Jadi kalau kita mau nyuci dia gampang, nggak ribet, tinggal dikencangin doang searah jarum jam. Okay. Dia udah bisa kencang, terus kemudian nih. Okay. Nah, udah kencang. Dia kencang, terus kemudian sudah bisa kita cuci, guys. Itu dia. Terus kemudian ini ada nih, banyak nih kan, Spinfisher 5. Dia bahannya pokoknya keren banget ya, guys. Kalau kalian beli ini nggak nyesal, dan dia bakal dipakai lama, bila perlu seumur hidup, guys. Kalian pakai ini, ini buat ngangkat ikan apa aja okay deh kayaknya nih, guys. Terus kemudian ada banyak yang bertanya, gimana sih caranya, bang, buat kalau kita yang pemancing kidal tuh, kayak bang gitu. Ini. Caranya kita longgarin aja dulu di sini, guys. Oh ya, di sini ada tulisan apa nih? Gear ratio 5,6 banding 1.39 inci. Bisa lihat sendiri di sini. Ah, ini. Oke. Sudah terbuka dia. Jadi kita tinggal pindahin doang. Ini dilonggarin. Putar ke belakang ya. Oke. Diputar ke belakang, terus kemudian kita pindahin dia sampai jadi ke kanan. Gampang ya? Cukup gampang, guys. Oh, ini langsung. Guys, nah jadi dia bisa gini, guys. Jadi terlebih enak nariknya pegang, kadang pegang di sini ya, sehingga di sini dipindahin, tutup lagi di sini, guys. Nah, mudah kan, guys, diputarnya pun terus kencang. Okay, searah jarum jam. Sip. Dia udah jadi drill putaran kanan ya, guys. Nah, gimana? Itu tipsnya. Dan ini memang kalau kalian beli barang ini, guys, kalian gak bakalan nyesal. Kalian pasti bakalan puas. Dan ini udah terbukti, salah satu teman gua punya, dan dia memang sudah puas dengan Spinfisher 5. Dan dia sama ukurannya 6.500 drag-nya. Oke. Kita tutup dengan ini, guys. Ini di kotak sini ada karakteristiknya. Dia ini, oh ini ada benderanya apa ya? Prancis ya? Oh, ini bahasa-bahasanya nih, guys. Karakteristik W. Nah, bahasa berarti bahasa Prancis, terus Jerman, Spanyol, ini apa nih? Di Jepang. Oke, ini Amerika. Nah, jadi nanti juga kita bakalan ngelihat ini, guys, jenis-jenis mata pancing, jenis-jenis pancingan ya. Kalau ini kan pen. Nah, nanti kita bakalan nonton bareng tentang pancingan ya. Nanti insyaallah dapat
kalau ada waktu gue buat videonya lagi, karena ini sekarang lagi fokus kerja guys. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yang mau beli barang ini silahkan cari di toko pancing terdekat ya guys. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.